Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT English dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimi tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang terbaru dari Ayu Ting Ting. Di sini kita akan melihat dulu ada hadiah yang diberikan oleh salah satu fans nih dari Beta Riz. Di sini ada bubur dan juga makanan-makanan enak untuk buka puasa. Namun sebelum kita melanjutkan ke makanan-makanan yang enak untuk berbuka puasa ala Ayu Ting Ting, di sini ada dua sejoli yang sedang meramal mengenai kehidupan dari Ayu Ting Ting. Di sini ada dua peramal yang sedang meramalkan mengenai kehidupan dan juga percintaan dari Ayu Ting Ting dan juga Muhammad Fardana. Namun di sini banyak sekali hal-hal di luar nulur, di mana di sini mereka mengatakan bahwa percintaan dan juga kisah cinta Ayu dan juga Muhammad Fardana akan terhalang dan akan banyak sekali rintangan setelah menikah. Di luar nulur itu pun disampaikan gamblang di salah satu stasiun televisi ternama di Indonesia dan mengatakan bahwa Ayu Ting Ting dan juga Muhammad Fardana setelah menikah akan banyak kesusahan uang. Jangan percaya dengan omongan-omongan para peramal yang ada di luaran sana ya Ayu dan juga Muhammad Fardana, karena ketika kita sudah diberikan restu oleh kedua belah pihak, yaitu dari ibu dan juga ayah serta dari pihak keluarga laki-laki, insya Allah kita akan menjalaninya dengan suka dan juga rela hati. Dan semoga Mimi doakan ramalan-ramalan yang diberikan oleh para peramal tersebut jauh dari kata kenyataan. Semoga itu hanyalah buah bibir belaka yang menginginkan bahwa mereka ingin sekali tenar melalui nama Ayu dan juga Muhammad Fardana. Ramalan dan juga penggiat-penggiat dari peramal tersebut tidak menjadi kenyataan, dan semoga Ayu dan juga Muhammad Fardana jika menonton tayangan yang diberikan oleh para pelamar ini tidak terlalu dimasukkan ke dalam hati dan tidak terlalu difikirkan, karena apapun itu mereka hanya membual belaka. Percaya kepada Allah, semoga apapun yang akan terjadi hanya Allah lah tempat kita memohon dan juga tempat kita berlindung. Meninggalkan berita mengenai beberapa sosok dari peramal yang sedang meramal mengenai kehidupan Ayu Ting Ting dan juga Muhammad Fardana. Di sini ada Ayu dan juga keluarga besar yang sedang berada di sebuah hotel di daerah Jakarta, di mana mereka sedang menikmati sahur di luar pemirsa. Orang kaya nih pemirsa ya, sahur pun di luar dengan berbagai menu dan banyak sekali roti, kue dan juga minuman-minuman yang tersedia di hotel tersebut. Dan di sini juga ternyata Ayu Ting Ting ikut nih, dan ternyata juga ada keluarga Mas Danani ikut di hotel tersebut menikmati sahur bareng. Wah wah, menikmati indahnya panorama yang ada di Jakarta dan juga nikmatnya makanan-makanan yang ada di hotel kelas bintang 5. Di sini semua keluarga ada dan semua keluarga menikmati hidangan makanan yang disediakan oleh salah satu resto yang ada di Jakarta. Bagi sahabat semua yang penasaran seperti apa kegiatan dan juga kebersamaan Ayu dan juga keluarga, Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ada ini. Ada makanan bunda, banyak banget makan. Bunda. Obrol bunda. Ya, saya di sini bunda.
ada apa, Cek? Eh, mau makan apa? Itu papa. Tuh ada omelet tuh. Nasi goreng, hai Ibu, makan nasi goreng. Adit, kita sahur. Nasi goreng kan, Adit? Oh, nasi goreng kan? Ini di mana? Ini sama Ibu. Jauh di hotel aku. Hei, hei, dari apaan? Nih, Mia mau makan apa? Roti apa? Ini roti biasa nih, Nak. Pokoknya bumil tuh, kita makan. Oke, mau saya? Ini saya. Oh, boleh. Merah suka gigit? Gigit coba. Oh, pintar. Ini ada apa lagi? Di sini. Kalau sahur, setiap tahun kan ini pasti sahur di luar. Oh, kalau mau bikin Indomie, Mia mau bikin Indomie nggak? Mia mau bikin Indomie nggak? Oh, ada soto ayam juga nih, Mia. Soto ayam juga. Tuh, soto ayam ya? Soto ayam. Makan sambal sahur. Enggak banget ya. Iya, makan deh, Adit. Ada ayam bakar. Wow, kata Mia. Mia mau kentang. Mau ini cemilannya. Hah? Mia mau apa? Tuh, buahnya enak nih. Cuma apa aja ya. Satu ayam ya. Wesh. Ayam. Emang apa nih itu? Apa? Kini lagi, kini. Kini dulu. Kisiru, kisiru, kisiru. Tangan itu. Papa. Tuh ada omelet tuh. Nasi goreng, hai Ibu, makan nasi goreng. Adit, kita sahur. Nasi goreng kan, Adit? Oh, nasi goreng kan? Ini di mana? Ini sama Ibu. Jauh di hotel aku. Hei, hei, dari apaan? Nih, Mia mau makan apa? Roti apa? Ini roti biasa nih, Nak. Pokoknya bumil tuh, kita makan. Oke, mau saya? Ini saya. Oke. Oh, boleh. Merah suka gigit? Gigit coba. Oh, pintar. Ada apa lagi di sini? Kalau sahur, setiap tahun kan ini pasti sahur di luar. Oh, kalau mau bikin Indomie, Mia mau bikin Indomie nggak? Mia mau bikin Indomie nggak? Oh, ada soto ayam juga nih, Mia. Soto ayam juga. Tuh, soto ayam ya? Soto ayam. Makan sambal sahur. Ada mie goreng.
lengkap banget ya. Iya, makan deh adik. Ayam bakar, wow, kata Mia. Mia mau kentang, mau ini cemilannya. Hah? Mia mau apa? Tuh, buahnya enak nih, cuma apa aja ya. Soto ayam ya. Wesh, ayam. Emang apa nih itu? Apa? Kino ya dulu, kino. Kino dulu. Kisi dulu. Tangan itu. Ya, jangan lupa.